So hello guys, hari ni kita nak share setup baru SIM rig saya. Ini adalah SIM rig setup lama saya menggunakan Alcantara semi bucket. Saya pun guna metal base punya SIM rig and also dengan Logitech G29 punya setup lah. Monitor saya gunakan monitor 42 inci biasa punya HD quality punya monitor. So previous setup ni saya dah jual lah, let go kepada orang lain dan saya upgrade kepada setup yang baru lah. Okay, untuk setup baru saya menggunakan full product daripada Thrustmaster T300 RS GT untuk wheel servo, TLCM punya pedal dan juga TH8A punya shifter lah. Ini pula saya punya SIM rig punya setup aluminium 4080. Saya beli SIM rig ni daripada Simmatch lah. Saya pergi dekat kedai dia dekat Kajang. Walaupun dia ada jual dekat Shopee, tapi saya prefer pergi sendiri dan tanyalah and then minta lah apa benda pendapat ke apa ataupun nasihat untuk pemasangan SIM rig ni. Dan dia bagi juga dengan mount untuk TV, TV saiz besar. Yang ni TV punya mount, dan kemudian yang ni ialah shifter punya bracket dan skru lah. Saya minta ada skru lebih dengan panjang yang berbeza lah untuk mount TV juga nanti. So benda ni datang sekali dengan SIM rig. Saya juga beli bucket seat bracket dekat kedai yang sama juga. Bright ni kedai tu ada macam-macam jenis lah bucket seat, cuma tinggal nak pilih je berdasarkan kepada bajet masing-masing. Jadi saya pilih yang bright full bucket, yang ni non adjustable. Memang saya pilih non adjustable punya set lah. Kemudian dia punya quality pun is actually not bad lah. Kalau kita tengok dia punya stitching dia tu okay, dan stitching ni saya pilih stitching colour merah. So matching lah sikit dengan aluminium SIM rig saya yang ada plating tepi pun merah juga. So it's quite okay lah. So itulah dia pemasangan SIM rig baru saya menggunakan produk Thrustmaster. Kat sini saya tengah merasmikan lah buat first time SIM rig ni. Memang agak lain sikit feeling guna Thrustmaster dengan Logitech. So far rasa macam lagi baik lah dari segi force feedback. Mungkin nak kena few adjustment dari segi positioning. Kalau dengar bunyi squeaking tu, maknanya ada few bolt yang saya belum finalize lagi, belum ketatkan, adakan ada minor adjustment lagi lah. Jadi stay tune lah, nanti moving forward saya akan buat lah a few stream menggunakan SIM rig saya ni ya. That's all guys. Thank you for watching. Have a good day everyone. Thank you. Bye bye.